Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok di malah di tempat pecel. Ya ini karena memang PKB dan PDI Perjuangan itu sama-sama partainya wong sendal jepit, wong cilik. Di lapak di grassroots itu kita selalu bersama. Memang begitu apa namanya memang begitu grassroots. Ibu, maju lagi Bu, dikit lagi Bu, ya Bu. Terima kasih Bu. Saya beserta Mbak Puan bersama-sama ziarah kubur ayah kami Pak Taufik Cemas yang sudah lama kita berencana bareng, tapi karena waktu hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, membaca Yasin, tahlil dan doa. Kita semua terus mendoakan beliau, Pak Taufik Cemas, yang menjadi ayah kami, ibulah kami, guru kami, yang mendampingi kami waktu masih sama-sama muda. Sekarang sudah agak tua. Dulu Mbak PM masih SMA, saya sudah mahasiswa. Jadi dulu kedekatan saya dengan Pak TK itu diawali dari gerakan mahasiswa sama-sama backup Bu Mega yang diguyok-guyok. Jadi dulu Bu Mega itu diguyok-guyok di Orde Baru. Terus kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis tersentuh hatinya dan menjadi bagian dari perjuangan Bu Mega. Nah, disitulah saya sering mangkal puskonya di rumah Mbak PM di Kebagusan, rumah yang sejuk, yang indah, yang kaya raya, kira-kira begitu. Kita waktu itu masih miskin banget. Dari sana Taufik Kemas setiap hari membriefing kami, memberikan gagasan kepada kami, ide, akhirnya seperti ayah sendiri. Bahkan ketika kami butuh apa, SPP kurang, Pak Tega yang membantu. Bahkan terakhir saya mau ngelamar istri saya, nggak punya duit, minta Pak Taufik Kemas. Jadi itu orang tua kami betul. Saya lupa, jam tangan saya nggak tak pakai, sudah lama gara-gara pandemi nggak pakai jam tangan. Jam tangan saya adalah jam tangan yang diberi Pak Taufik Cemas. Saya merasa punya tanggung jawab, kewajiban untuk terus mendoakan beliau. Dan juga sebagai saudara, saya pasti akan mensupport Mbak Puan dalam berjuang. Sebagai saudara, pasti. Karena itu, ziarah berdua ini tentu saya melihat Pak TK di atas senyum. Oh anakku rukun kami. Nah karena itu alhamdulillah tadi telah berjalan dengan sangat baik. Moga-moga Allah mengabulkan seluruh doa. Yang kedua, saya terima kasih Mbak Puan. Ingat ulang tahun saya hari ini diberi kue. Teman-teman, Bapak Mempajo, Bapak Sarah, Pak Untut semua. Terima kasih disiapkan kue ulang tahun. Moga-moga doanya terkabul. Dan saya minimal jadi wakil presiden. Ini mana kok geser jadi wapres? Katanya presiden. Pemikiran yang sama. Bagaimana kemudian kami bisa bergotong royong untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Sekarang udah bersama, cuman harapannya itu bisa lebih sama-sama. Dan tentu saja pertemuan ini
seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, sekarang bertemu dengan Ketua Umum PKB, harapannya adalah bagaimana kemudian nanti ke depan kita bisa sama-sama bekerja sama, mencari satu pemikiran, satu solusi kebersamaan, sehingga dapat bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara, bukan hanya di kontestasi 2024, tapi justru pasca kontestasi 2024. Karena sebagai saudara, pastinya kami insya Allah tetap menyadari kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding. Itu yang paling penting. Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok malah di tempat pecel. Ya ini karena memang PKB dan PDI Perjuangan itu sama-sama partainya uang sendal jepit, uang cilik. Di grassroot itu kita selalu bersama. Memang begitu memang begitu grassrootnya PDI Perjuangan dan grassrootnya PKB. Jadi kalau bisa saya sampaikan, ini adalah satu pertemuan yang sangat baik, silaturahmi yang sangat baik. Tapi pastinya walaupun sering ketemu di DPR juga sering ketemu di acara-acara seperti ini, pertemuan ini spesial. Tanya, bukan hanya karena Caimin juga berulang tahun, tapi pertemuan ini adalah merupakan satu kebijakan momentum bahwa kami menyepakati kedepannya akan mencoba mencari kebersamaan yang sama sehingga memang bisa membangun bangsa dan negara bersama-sama. Itu mungkin pengantar yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ngobrol bu, boleh bu. Ngobrol. Ngobrol, Cak. Ngobrol.